rumah cantik di kawasan terbaru Suparna Sutra yang harganya masih terjangkau banget, hanya 1 M saja. Seperti apa? Tonton video aku sampai selesai ya. Hai Sobat Properti, ketemu lagi dengan saya Winda Tirsa, your best property agent. Kali ini aku mengajak teman-teman untuk mereview satu rumah yang berada di Suparna Sutra. Nah, rumah yang mau aku review kali ini merupakan klaster perdana yang dikembangkan oleh Astraland Indonesia yang terletak di dalam kawasan Amaya Eco Forest. Nah, Amaya Eco Forest ini sendiri namanya udah Eco Forest. Kenapa? Karena di dalam kawasan Amaya Eco Forest nantinya akan ada green belt seluas 5,4 hektar. Wow banget ya. Jadi rumah ini merupakan klaster perdana di dalam kawasan Amaya. Nah, rumah yang mau aku review kali ini adalah klaster Lava Terra yang tipe 7 nih teman-teman. Jadi luasan tanahnya 7 x 12 tipe corner dengan luasan bangunan 110 meter persegi. 3 plus 1 kamar tidur, 2 plus 1 kamar mandi. Nah, tampak mukanya ini modern minimalis ya teman-teman. Sekarang aku berada di area carport. Jadi ini area carportnya bisa memuat kurang lebih sih 2 mobil ya. Kalau dempet-dempet menurut aku ini cukup. Dan juga sudah dapat kanopi Alderon tapi yang bening nih, seperti yang ada di show unit. Nah, jadi kalau misalnya kanopi Alderon bening ini oke ya, karena pastinya buat area carport jadi lebih terang. Nah, penasaran dalamnya seperti apa? Langsung aja kita lihat yuk. Begitu masuk ini kita langsung berasa leganya ya teman-teman, karena konsepnya open space nih. Jadi ketemu dengan area living room langsung menyatu dengan area dining dan juga kitchen area. Nah, menurut aku ini area living roomnya saking luasnya teman-teman bisa taruh sofa yang super panjang. Nah, ini sih pastinya kalau bercengkrama dengan semua anggota keluarga jadi lebih nyaman ya. Lalu untuk area diningnya juga menurut aku ini space areanya cukup besar banget. Nah, kalau di show unit area diningnya ini kan pakai meja yang bundar. Tapi kalau teman-teman mau taruh meja yang persegi bahkan untuk 6 kursi menurut aku ini masih cukup banget ya. Yang aku suka karena ini rupanya tipe corner. Nah, ini nih di samping sisi area living room dan juga area dining ini terdapat jendela yang super luas banget. Nah, pastinya kalau area jendelanya dibuka lalu sinar matahari dan juga pencahayaan yang masuk ke dalam rumah ini oke banget nih teman-teman. Dan yang aku suka lagi dari rumah Lava Terra ini, jadi ini kan full bangunan ya. Kalau menurut aku ini bangunannya luas banget, tapi masih ada space tanah lebih di area belakang. Space area tanah lebihnya sih nggak terlalu besar, tapi pastinya cukup untuk kalau teman-teman mau bikin taman cantik, taman kering, taruh meja, kursi juga masih muat banget. Nah, di area lantai 1 ini juga terdapat 1 powder room dan juga ada area servis di sebelah sisi area kitchen. Nah, area servis ini terdapat 1 kamar tidur ART dan juga 1 kamar mandinya. Setelah ini kita langsung cek ke lantai 2 ada apa lagi. Sudah berada di lantai 2. Jadi begitu naik, ini nggak langsung kamar ya teman-teman. Masih ada space area seperti yang di show unit. Teman-teman bisa fungsikan sebagai tempat belajar atau tempat kerja. Jadi ini muat, bisa taruh meja seperti ini, bisa untuk 2 orang ya. Bahkan kalau misalnya teman-teman mau taruh rak juga ini masih bisa. Nah, di lantai 2 ini terdapat 3 kamar tidur. Jadi ada 2 kamar tidur anak dengan kamar mandi di luar dan juga ada 1 kamar tidur utama dengan kamar mandi di dalam. Langsung aja kita intip kamar tidur utamanya seperti apa yuk. Ini dia
kamar tidur utamanya. Jadi begitu masuk, kita langsung ketemu dengan area walk-in closet yang langsung nyambung dengan kamar mandi utama. Jadi untuk kamar mandi utamanya menurut aku sih luas banget ya teman-teman. Ada area ruang shower tersendiri, area toilet dan juga area wastafelnya juga cukup besar. Pastinya nyaman banget karena kamar mandinya luas sih. Lalu sekarang aku berada di area ruang tidur. Nah, area ruang tidurnya juga menurut aku ini cukup besar banget. Jadi teman-teman bisa taruh ranjang yang ukuran king size, masih ada space untuk meja nakas, meja rias, dan juga kalau teman-teman mau taruh bench di depan tempat tidur seperti yang ada di show unit, lalu taruh rak TV, nah ini juga masih muat banget ya. Dan di sisi samping tempat tidur ini terdapat jendela yang besar banget nih teman-teman. Jendelanya bisa dibuka, pastinya bikin pencahayaan alami dan juga sirkulasi udara yang masuk ke dalam rumah ini oke banget. Gimana sobat properti, rumah Lavatera kali ini bagus ya. Nah untuk Lavatera sendiri ini memiliki beberapa tipe ukuran rumah nih. Jadi ada yang 6x12, 6x14, 7x12 seperti yang aku review kali ini. Ada juga 7x14 dan tipe yang paling besar ada yang 8x14. Nah karena banyaknya beberapa tipe jadi pastinya memudahkan teman-teman untuk memilih rumah sesuai dengan kebutuhan dan juga rumah idaman teman-teman semua nih. Dan harganya mulai dari 1,6 M-an. Untuk harga perdana masih ada promo discount dan juga ada cashback sampai dengan 20 juta rupiah. Dan juga kalau teman-teman beli rumah unit Lavatera sekarang, teman-teman juga masih bisa dapetin CCTV 2 unit dan juga smart door lock system. Pokoknya jangan pakai lama. Untuk showing unit ataupun informasi lebih lanjut, yuk langsung hubungi aku di nomor berikut ini. Jangan lupa like and subscribe ya. Sampai ketemu di home tour berikutnya. Bye!